Macam mana cara nak atasi masalah pori besar? Ada berapa penyelesaian? 4, 3. Tak ingat. Hai, assalamualaikum kepada hampa semua. Semoga hampa semua sihat, gembira dan bahagia dengan apa yang ada. Okey, untuk video ni Cik Cira nak explain tentang 4 penyebab kenapa kita ada masalah pori besar. Sebab ramai yang tanya Cik Cira macam mana masalah pori. Dan ramai yang suruh Cik Syirah cerita tentang pori. Okay, so Cik Syirah akan explain apa benda yang menyebabkan liang pori kita besar. Based on apa yang Cik Syirah kaji, liang pori kita besar disebabkan oleh 4 perkara. Ini yang common. Pertama adalah genetik ataupun keturunan. Kalau mak ayah kita ada masalah ataupun ada mempunyai liang pori yang besar, ataupun tok tuan kita mempunyai kulit yang liang pori besar, kemungkinan kita juga akan ada masalah tu. Kedua adalah disebabkan overproduce sebum, iaitu selalunya berlaku dekat orang yang kulit berminyak lah. Maksudnya sebum ni adalah minyak pada kulit. Minyak yang ada pada kulit dia tu terlalu banyak dikeluarkan. Ha. Jadi dia menyumbat liang pori, dia menyebabkan pori tu jadi besar, tersumbat dan nampak besar, kembang. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh kita tak cuci makeup ataupun sunscreen yang kita pakai setiap hari dengan betul. Maksudnya, dia sama juga macam overproduce sebum, dia menyumbat liang pori. Dan keempat adalah disebabkan elastin kulit berkurang, iaitu collagen kulit dah macam, kadar collagen kulit kita dah menurun. Selalunya yang keempat ni berlaku pada orang yang umur 40-an ke atas. Tapi hampa jangan ingat kita umur 20-an selamat. Kalau hampa tak pakai sunscreen, benda tu kemungkinan akan berlaku dengan cepat. Mungkin dalam umur 30-an hampa dah nampak benda tu. Disebabkan apa tu? Pori hampa besar disebabkan kekurangan collagen. Okey, dan macam mana cara nak atasi masalah pori besar? Pertama adalah dengan double cleansing. Kita buat double cleansing, bersihkan yang pori kita dengan bagus, dengan betul. Kedua adalah kita pakai clay mask. Clay mask ni adalah masker tanah liat. Tanah liat ni dia punya kelebihan dia boleh masuk ke dalam liang pori kita dan menyerap. Maksudnya dia akan menyerap, meresap semua kotoran-kotoran dekat kita punya liang pori ni dan remove dia. So liang pori kita akan bebas dan bersih. Dan yang ketiga adalah hampa boleh pakai bahan yang ada niacinamide. Niacinamide sebenarnya. Niacinamide. Okey, niacinamide ni fungsi dia adalah dia boleh control overproduce sebum. Dan yang kedua adalah dia boleh meminimumkan kita punya liang pori. Okey, antara produk-produk yang apa boleh pakai yang Cik Syirah cadangkan, contohnya macam niacinamide adalah moisturizer CeraVe. Produk brand CeraVe ni banyak dia menggunakan bahan niacinamide. Dan yang kedua adalah hampa boleh try The Ordinary. Yes, The Ordinary dia ada content niacinamide dia 10%. Okey, dan yang last sekali, kita boleh guna salicylic acid. Salicylic acid ni contohnya macam BHA. BHA ni hampa boleh tengok pada rajah ni, pada gambar yang Cik Cira tunjuk ni. Fungsi dia adalah dia akan masuk ke dalam liang pori kita dan bersihkan liang pori. So, 4 perkara yang kita boleh buat, iaitu dengan kita buat double cleansing, kita pakai clay mask, kita pakai salicylic acid dan kita pakai niacinamide. Okey. Kalau hampa ada masalah pori besar disebabkan keturunan, apa yang Cik Syirah cadangkan adalah hampa boleh pakai niacinamide. Okey, niacinamide dia membantu meminimumkan yang pori. So itu sahaja daripada Cik Syirah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.